Malam ini kita akan lanjutkan karena waktu itu kalau nggak salah kita baru saja membuka dengan awal sekali diperintahkan untuk berdakwah. Bisa dibilang kayak wahyu pertama Nabi Musa itu mirip dengan wahyu pertama Nabi Muhammad SAW. Sama-sama mendapatkan wahyu dalam bahasa yang jelas di suatu tempat yang tinggi. Kalau Nabi Muhammad di Jabal Nur, Gua Hira. Kalau Nabi Musa di Jabal Tursaina atau di Mesir. Di sebuah lembah namanya Bilwadil Muqaddasati Tua. Di sebuah lembah yang bernama Lembah Tua. Kemudian nanti di surat Al-Qasas, Allah mengisahkan Nabi Musa episode beliau bayi dan juga episode ketika beliau remaja sampai beliau menikah yang tadi yang nanti akan kita bahas. Selain di antara tiga surat yang panjang ini mengisahkan Nabi Musa, Allah juga menyelipkan adegan-adegan kecil tentang Nabi Musa di surat-surat yang lain. Misalnya di surat sebutlah Al-Isra, kemudian Al-Anbiya, kemudian surat Maryam, hanya beberapa selipan ayat ataupun hanya beberapa adegan-adegan kecil, tapi yang jelas Nabi Musa ini sering diulang-ulang di dalam Al-Quran, baik namanya maupun kisahnya. Dan kisah tentang Nabi Musa bukan hanya kisah tentang beliau dan Harun, tapi juga kisah nanti ada adegan penyihir Fir'aun, ada adegan Korun, ada adegan Masyitah, ada banyak adegan-adegan termasuk Bani Israel, ada adegan Bani Israel versi Samiri, ada adegan Nabi Musa dengan muridnya di Al-Kahfi ketemu dengan guru beliau Khadar atau orang Indonesia nyebutnya Khidir. Banyak sekali kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran, yang ini artinya Nabi Musa termasuk salah satu yang paling banyak hikmah yang bisa kita petik sehingga Al-Quran mengisahkannya dalam banyak ayat. Kenapa? Karena Al-Quran bukan buku sejarah, Al-Quran bukan buku cerita, tapi Al-Quran adalah pelajaran dalam ayat-ayat yang suci. Sehingga kisah-kisah yang diangkat oleh Al-Quran bukan hanya menyuguhkan adegan sirah maupun kisah-kisah sebelumnya dalam bentuk hadis-hadis yang panjang. Tujuannya apa? Supaya membentuk rasa di dalam diri kita. Rasa apa? Banyak. Dan semua perasaan ini termasuk di antara tanda-tanda iman. Di antara rasanya misalnya rasa suka dan tidak suka, like dan dislike atau hate. Apa yang kita suka dan apa yang kita tidak suka itu salah satunya dibangun oleh kisah-kisah Al-Quran. Sehingga kalau kita membaca kisah Nabi Musa lalu menjadi suka, jadi respect dengan kebaikan-kebaikan yang ditirukan oleh Nabi Musa, yang diajarkan oleh Nabi Musa, yang dicontohkan oleh Nabi Musa, berarti kita sudah mengambil pelajaran di situ. Tapi kalau kisah Nabi Musa sekedar kita ingat adegannya, tanggal dan tempatnya, nama-nama orangnya, wawasan statistiknya, maka ini belum tentu menjadi pelajaran. Dan itu juga termasuk kisah-kisah Nabi yang lain yang disebutkan di dalam Al-Quran. Contoh, kalau buat cewek-cewek, kisah Sayyidah Maryam, yang juga termasuk salah satu kisah paling panjang di Al-Quran. Bahkan sampai menjadi nama surat, Suratu Maryam. Apa rasa yang dibangun lewat kita membaca kisah Maryam? Kalau kita hanya sekedar, oh Maryam itu orang Palestina, oh Maryam itu anaknya Imran, oh Maryam itu ibunya Isa, oh Maryam itu ponakannya Zakaria, oh ayah ibunya Maryam itu sama ibunya Yahya, itu adik kakak. Ini wawasan. Wawasan sejarah, belum menjadi ilmu sejarah. Terus, apa yang dimaksud dengan ilmu sejarah ketika kisah Maryam itu membangun rasa dalam diri kita? Rasa apa? Minimal kita respect sama Sayyidah Maryam. Sehingga kita pengen wannabe, pengen jadi kayak Maryam buat cewek-cewek. Ah, saya respect banget sama Maryam. Saya kayak ngefans banget sama Sayyidah Maryam. Kalau udah ngefans, kemudian kita pengen jadi seperti Sayyidah Maryam dalam beberapa adegan hidup kita. Kayak misalnya, Maryam ini kan terkenal sebagai perempuan cewek yang sangat menjaga kehormatan ya. Sepanjang hidup beliau, Allah takdirkan gak punya suami.
bisa dibilang salah satu ikon jomblo visabilillah. Kenapa ada kata-kata visabilillah? Karena menjaga diri dalam masa kesendirian kan? Karena ada yang visabilillah, ada yang enggak visabilillah gitu. Kalau yang enggak visabilillah kayak misalnya pacaran, kemudian na'udzubillah dia mendekati zina, ada yang sampai berbuat zina, ada yang berulang kali, ada yang selingkuh, ada yang zinanya sebelum menikah, ada yang bahkan setelah nikah. Ini kan enggak visabilillah. Kayak Sayyidah Maryam kan enggak kenal cowok kecuali 3 orang ya. Pamannya, kalau ayahnya kan yang enggak kenal karena meninggal sebelum Maryam lahir. Pamannya, anaknya, ponakannya, Zakaria, Isa dan Yahya. Cuman itu doang yang dikenal oleh Sayyidah Maryam. Jadi kalau kita periksa list kontaknya tuh nama cowok cuma ada 3. Mungkin kita gak harus sesaklek, pokoknya gak boleh lebih dari 3 ya. Kenapa? Soalnya Maryam cuma 3, gak gitu-gitu amat juga sih. Setidaknya pelajarannya di sini, saya gak mau kenal cowok kecuali ada kebutuhan yang memang penting, yang memang apa ada maslahatnya. Itu juga dengan menjaga batasan. Kemudian nanti dengan cowok itu gak terlalu berlebihan, gak terlalu apa dekat, gak curhat kepada cowok. Sampai seganteng apapun cowoknya, sebaik apapun cowoknya, dia gak kayak gak akrab gitu. Kayak Maryam dengan Jibril. Jibril kan ketika turun menemui Maryam, fatamassalalaha basyaron sawiya. Jibril menjelma sebagai seorang basyaron sawiya, cowok keren. Itu namanya terjemah tushabab, terjemah anak muda. Yang mungkin sebagian da'i tidak berani menerjemahkan Al-Quran dengan terjemah anak muda. Ya gak apa-apalah, mungkin jadi yang agak unik atau aneh mungkin lebih tepatnya. Terjemah tusya, syabab terhadap Al-Quran. Apa arti basyaron sawiyah? Kalau terjemah Quran yang baku itu laki-laki yang sempurna. Bahasa kita apa? Cowok ke keren. Karena ideal, sempurna banget. Enggak berlebihan, enggak juga pas-pasan. Kalau berlebihan misalnya hidungnya terlalu mancung sampai miring gitu kan ya. Ini berlebihan. Enggak juga hidungnya terlalu tawadu gitu. Ini Jibril fatamassalalaha basyaron sawiya. Jibril itu jadi cowok keren. Arti cowok keren ideal banget. Hidungnya ideal, matanya ideal, alisnya ideal, rambutnya ideal gitu. Gak tahu ya, cuman beberapa cerita tentang rambut Nabi Isa, Nabi Muhammad kan rata-rata rambut sepundak ya. Dan ada agak-agak ikal kan. Mungkin kalau genrenya agak-agak reggae gitulah kalau di anak muda. Gitu. Jadi keren gitu. Nah, Jibril datang menemui Maryam menjadi seorang cowok keren. Bukan wujud aslinya Jibril. Kenapa gak dengan wujud asli aja? Yang pernah melihat Jibril dengan wujud asli itu sedikit. Salah satu di antara yang sedikit. Di antara manusia, cuman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga 2 kali menurut sebagian besar riwayat, 2 kali doang. Sisanya Nabi kalau ketemu Jibril tadi jadi cowok depan juga nggak bisa. Artinya lecek banget mukanya nih. Jadi kalau mau ngajar naik motor pasti udah lecek banget. Tapi Jibril Alaihi Salam datang dengan pakaian yang tidak lecek, apalagi wajahnya. Pakaian aja yang gampang kusut. Gak kusut sama sekali. Gak ada bekas lipatan sedikit pun di pakaiannya. Seolah-olah dia bukan perjalanan jauh. Tapi kalau dia bukan perjalanan jauh, dia bukan orang setempat. Gak ada yang kenal tetangga siapa ini orang. Tinggal di sebelah mana. Karena gak ada yang kenal. Sehingga sahabat heran. Bukan orang sini, tapi gak ada bekas-bekas perjalanan jauh. Itu kan keren banget. Sehingga Umar dengerin aja. Dia tiba-tiba duduk di depan Nabi, menautkan lututnya dengan lutut Nabi, ketemu gitu, ngobrol sama Nabi, wajahnya berseri-seri, dia tersenyum, bertanya kepada Nabi, sebutin apa Islam, sebutin apa iman, sebutin apa ihsan, kapan terjadi kiamat, apa tanda-tanda kiamat. Setiap dia bertanya, dia membenarkan. Dia bertanya, dia membenarkan. Sampai setelah itu dipeluk Rasulullah oleh laki-laki itu, dia pun pergi. Sahabat masih diam aja. Mereka takjub melihat, ini cowok keren banget. Gak tahu di situ ada cewek-cewek atau enggak. Kebayang kalau di zaman sekarang Jibril turun, wah bisa pingsan. Yusuf aja bisa pingsan, apalagi Jibril. Karena Yusuf gantengnya ganteng-ganteng Nabi. Kalau Jibril ganteng-ganteng malaikat. Kebayang enggak tuh gimana gantengnya. Nah, cowok sekeren Jibril datang ke dalam sebuah mihrab. Maryam lagi sendiri di situ, ABG, usia sekitar 20-an tahun. Artinya anak remaja banget, lagi semangat-semangatnya, lagi kalau zaman sekarang tuh lagi pengen kenal lebih banyak orang, lagi pengen cari ekspresi dirinya kayak gimana.
lagi pengen diakui. Usia 20-an tahun, dia lagi duduk sendiri di sebuah kamar tempat dia beribadah. Tiba-tiba datang cowok keren, kerennya keren malaikat, bukan keren para nabi lagi, Jibril alaihissalam. Dan Allah yang bilang keren. Allah kan juga, kalau standar Allah lebih tinggi lagi dong. Standar Umar aja udah tinggi, apalagi standar Allah. Allah gak akan bilang keren kalau gak benar-benar keren. Allah sendiri yang mengatakan basyaron sawiyan. Laki-laki yang sawiyan itu artinya ideal. Semuanya pas. Gak ada yang lebih, gak ada yang kurang. Keritingnya gak keriting-keriting amat, sampai lalat aja nyasar misalnya. Enggak juga lurus-lurus amat sampai perosotan, enggak juga. Jadi artinya benar-benar ideal, sawian, pas gitu. Putihnya pas, enggak sampai terlalu mulai tertarik dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan Maryam. Kayak misalnya ahli zikir, senang itikaf, menjaga pandangan, menjaga ucapan, menjaga hubungan, interaksi dengan lawan jenis. Ini berarti kisah Maryam udah jadi ilmu buat kita, karena udah membangun rasa. Tapi kalau kisah Maryam kita cuma hafal surat Ali Imran, kita hafal surat Maryam, kita hafal surat-surat tentang kisah Sayyidah Maryam di tempat yang lain, berarti kita belum menjadikan itu sebagai ilmu, baru sekedar menjadi wawasan. Makanya teman-teman, kalau kita mau mengambil ilmu atau hikmah dari kisah para solihin yang ada di dalam Al-Quran, cobalah jadikan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita renungkan dari kisah-kisah itu menjadi rasa di dalam hati. Udah berasa belum? Rasa apa Ustaz? Tadi minimal banget rasa respect ataupun ngefans sama tokoh-tokoh soleh yang ada di sini.